8 ke 20? 20 ke 8? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ni nak mai dah. Nak mai bulan. Semalam tengok satu video tu. Ada orang tu menyanyi. Dia nyanyi lagu macam mana? Marhaban tiba, marhaban tiba. Ya marhaban. Lepas tu member kat sebelah tu. Orang kata apa? Ya, duduk terfikir macam tak kenal. Lepas tu dia tu kata, bukan marhaban, tapi Ramadan. Dia toy gelap. Wah, 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 wah. Ha, tu program live. Program live kat TV. Tapi macam itulah, dia nampak natural lah sebab nampak macam dia tak tahu kan, tapi dia dapat cover balik. So tak apa, bukan nak cerita pasal marhaban, bukan nak cerita pasal Ramadan. Cerita pasal Ramadan, tapi cerita Al-Qisah pasal Ramadan ni. Ramadan ni nak tahu tiap-tiap tahun, kalau kita tengok tahun lepas, majoriti semua tak dibuat terawih dekat masjid. Jadi tahun lepas tak ada pergaduhan ni. Tiap-tiap tahun akan ada buat 8 ke buat 20. Buat 20 ke buat 8. Buat 20 ke 8, 8 ke 20. Tiap-tiap tahun mesti gaduh. Tiap-tiap tahun mesti ada orang bertengkar. Tiap-tiap tahun ada orang cakap, kita tahun ni, kita kena buat 8. Kita kena ikut macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat 8 saja. Kenapa kita nak kena buat 20? Kenapa kena buat benda-benda bida'ah ni? Kita kena buat benda yang Nabi suruh. Pasal apa? Tiap-tiap tahun akan ada berlaku pecahan. Ada kat sebuah kampung ni, bukan kampung abang lah, kampung orang lain. Satu cerita, mereka ni bergaduh. Tiap-tiap tahun ni mereka bergaduh. Dah boleh semayang terawih, mereka bergaduh. Bergaduh. Kata, bertengkak gila-gila dalam mesyuarat ni. Kata, tak boleh. Aku nak buat 8. Seorang tu, pengerusi kata nak buat 8. Yang timbalan pengerusi kata nak buat 20. Mereka buat keluar nas lah hadis macam-macam. Mereka tak tahu ikut petik mereka. Mereka bergaduh. Nak buat 8. Nak buat 20. So, terbelakulah perpecahan. So, dalam tu, ada AJK yang sokong untuk buat 8. Ada AJK yang sokong untuk buat 20. Mereka bergaduh. Berlarutan sampai kata tak ada keputusan lah. Tak ada keputusan. Jadi, mereka pun bergaduh. Mereka kata, tiba-tiba ada seorang main hebat. Hampa ni asyik gaduh ya. Apa kata? Apa pitanya Tok Guru ni? Hampa pun tahu dia duk ajak hampa apa. Hampa pitanya dia. Lepas tu, tapi dah mereka tak ajak lah sekarang ni. Tak apa. Kita pi. So, mereka, dua orang pok ni, ada orang puak lah, ketua puak lah katakan. Mereka bergaduh ni, apa kata apa, pengurusi yang timbalan bergaduh nak buat 8 ke 20 ni. Mereka pun pergi jumpa Tok Guru ni. Assalamualaikum, nak tanya Tok Guru, ada tak yang paling afdol antara 8 ke 20? Yang mana paling afdol? Kan? Sebab kami dah, apa, mereka ni dah bergaduh teruk dah ni kan. Dah berpuak dah kan. Macam mana kata nak buat 8, nak buat 20. Lepas tu Tok Guru tu kata, tahun ni tak payah buat, haram apa buat. Uish, oh, siapa haram? Kan kita buat terawih bulan Ramadan. Ha, mereka dua-dua orang cakap, tuh, ni tiba-tiba apa haram? Pandai-pandai ya. Dia kata, pandai-pandai ya. Hampa lah pandai-pandai. Kan? Benda yang sunat, hampa boleh bergaduh. Benda yang wajib. Apa wajib ni? Wajib ni kita tak boleh putuskan silaturahim. Kita kena eratkan silaturahim kita. Yang hampa bergaduh 8 dengan 20 benda yang sunat. Hampa bergaduh, hampa putus silaturahim. Hampa bermasam muka. Benda tu kan haram. Kenapa hampa nak buat benda yang haram? Sedangkan benda tu sunat. Kita nak buat solat terawih tu sunat. Dan apa bergaduh? Ya, yang buat 8. Han nak buat 8, han buat 8. Lepas habis 8, han belah lah. Yang nak buat 20, han buat 20. Tak payah nak buat kalut-kalut, nak bergaduh-gaduh. Benda boleh fikir ni. Ni nak buat sempoi. Masing-masing nak tunjuk hebat masing-masing. Sedangkan kalau nak buat 8, silakan. Siapa nak buat 20 pun, silakan. Ha, kan senang betul-betul. Betul-betul mereka tersentak. Betul, mereka pun mengambil keputusan. Sampai 20. Dan 8, buat 8. 20, sambung sampai habis. Kan? Nak abang apa? Nak abang dalam kita ni, dalam membuat satu-satu benda tu, kita jangan terlalu terlepas. Terlepas apa? Terlepas ataupun tertipu dengan benda yang sunat. Kadang-kadang benda yang wajib tu lebih utama. Kita jaga silaturahim. Contoh, kita duduk berkawan elok, cakap elok, tiba-tiba kerana satu benda yang tak ada kena guna sunat pun, kerana satu benda yang remeh, kita boleh putus silaturahim. Kita boleh tak mau berkawan. Kita duduk rasa kita betul. Sampai kita putus silaturahim. Sampai kita kata ke orang sana tak betul. Sedangkan benda tu benda yang sunat. Benda tu benda dunia kadang-kadang. Sampai benda tu tak ada mengefek apa. Kita putus silaturahim sebab kita rasa dia salah. Aku betul. Benda ni kita kena jaga. Jangan sampai satu kita tertipu oleh setan. Setan lah ni dia tengah bekerja keras. Dia bekerja keras sebab nanti dia kena tambat. Bulan Ramadan ni. Jadi sekarang dia kena bekerja keras untuk nak tiup-tiup. Kan sekarang ni apa, dah masjid dah boleh buka Ramadan. Masjid Penang contohnya, dah boleh buat terawih, dah boleh buat buka puasa, dah boleh buat sahur, dah boleh buat macam-macam. Cuma tak boleh buat kuliah selepas Ramadan. Ataupun di tengah selepas Ramadan.
selepas terawih ataupun di tengah-tengah tu tak boleh buat kuliah saja. Yang lain semua boleh. Okay, mau tak mau. Kita ni, orang kita ni kadang-kadang dia kata, oh tak best lah, sini tak ada kuliah lah, boring lah. Oh ni lah, ni lah. Tengok-tengok, tak mai pun. Oh, di sana majlis sini buat 8 lah, aku nak buat 20. Tengok-tengok, tak pergi juga. Orang kita ni banyaknya sukanya berkata lagi pada membuat. Sebab dia orang yang mencari ilmu, orang yang beramal ni, dia tak peduli sangat pun kata-kata tu. Yang dia tahu, apa aku nak buat sekarang ni? Aku ni dah ilmu kurang. Aku ni dah tak ada apa. Aku ikut saja apa pengurusan buat. Kalau pengurusan kata bagi, kata apa, pemerintah kata bagi, boleh terawih, aku terawih kat masjid. Tak boleh pun tak apa, aku terawih kat rumah. Asalkan aku boleh ibadah, aku boleh dekatkan aku. Dia tak fikir sangat pasal hal-hal orang yang nak kata ni, buat bergaduh-gaduh. Tak. Dia jangan fikir macam mana aku nak dekatkan diri aku dengan Allah. Dia tak ada masa nak gaduh-gaduh, tak ada masa nak kata ke orang. Orang kita lah ni banyak masa nak kata, nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita betul. Ha, orang kita ni banyak yang macam tu. Na'udzubillah. Kita tak mahu jadi orang yang nak tunjuk hebat. Sedangkan kita ni, kalau kita tunjuk hebat ni, percayalah, kita dalam keadaan yang paling hina sekali bila saat kita nak tunjuk hebat. Dan bila kita ada satu perasaan nak, aku betul, aku nak tunjuk aku hebat, waktu tu kita berada di sana, di tahap yang paling rendah. Sebab kena, sebab apa? Sebab kita nak menunjuk-nunjuk dah. Kita sebenarnya patutnya jadi orang yang tinggi ilmunya, tapi tawaduk macam mana padi. Dia tinggi je dapat hasil padi, tapi dia menunduk. Ha, kita nak jadi resam padi, bukan nak jadi resam lalang berbulu terbang-terbang. Ha, wallahu'alam. So, ingat, nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena puluh, nak tinggi berapa hari. Kan, kata ulama, doa lah. Lagi-lagi doa. Kita tak tahu pun, kadang-kadang saat-saat sebelum masuk Ramadan, mungkin kita meninggal nak bukan nak uzbilah. Mungkin kita meninggal di saat nak masuk Ramadan. Kita minta Allah, kalau kau nak matikan aku, matilah aku dalam bulan Ramadan, ya Allah. Kan? Janganlah matikan aku di saat satu hari ataupun satu jam lagi sebelum nak Ramadan. Bagilah betul-betul kita nak masuk Ramadan. Bagi bulan Ramadan ni, kita pun tahu bila masuk Ramadan ni, besar ganjaran dan besar hikmah dah. Kita kena minta dengan Allah. Minta mudah-mudahan Allah tu maha penyayang, Allah tu maha memberi, Allah tu maha mendengar, Allah tu maha mengetahui. Kita minta lah sebaik-baiknya. Minta dan minta, rayu dan rayu, supaya Allah masukkan kita ke bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, kita kena betul-betul bersyukur, betul-betul all out, betul-betul buat yang terbaik untuk kita, keluarga kita dan seluruhnya umat muslimin dan muslimat ini, insyaAllah. Dan kita kena sentiasa mendoakan sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, saudara mara kita semua, supaya Allah redha kita. Tak ada benda lain lah nikmat yang terbaik sekali hidup ni kalau kita dapat redha Allah. Orang tak redha kita tak apa, tapi kalau kita tak dapat redha Allah, tak guna. Walaupun kita dapat redha manusia gila-gila, tapi kat dunia dapat redha manusia, kat akhirat tak dapat redha. Na'udzubillah. Kita hidup ni nak dapatkan redha Allah. So buat kebaikan. Doa lah ni pun puluh-puluh dah ni. Kita dah semai dah siram-siram pokok. Maksud ibadah kita ni lah ni, kita kena dah bersedia, dah ready dah. Dah start bangun awal, dah belajar untuk bangun awal. Bangun ke 5 ke, mungkin 4.30 ke, mungkin 5.30 ke, lewat sikit. Dah kena bangun awal untuk sahur, belajar bangun awal. Supaya tak kalut esok bangun Ramadan, esok tak terkejut. Oh tak ada puasa, tak ada sahur, tak puasa, oh tak ada. Ingat dulu-dulu masa zaman belajar dulu, ingatlah ada seorang sahabat, sahabat abang ni, bila time puasa tu kan kami bangun lambat sekali, kita pun tak berapa nak mengaji. Ingat dulu kan bila makan-makan tiba-tiba azan, dia duduk pulun lagi, betul duduk confused. Boleh ke? Dia kata, boleh, selagi tak habis azan. Dia pedorah makan mie gian, pedorah pun rasa. Selagi mana tak habis azan, kita kena habis makanan. Kita duduk fikir, betul ke kan? Tak habis azan, kan? Sebenarnya yang betulnya, kita kena habiskan makanan yang ada dalam mulut kita tu. Itu tak apa. Bukannya habis dengan mangkuk yang kita ada selagi tak habis azan. Memang kenyang waktu tu. Kan? Sebab tak apa-apa nak mengaji kan waktu tu kan. Mungkin kita tengok, oh ada makanan dalam mulut, kita boleh kena habis lagi tu. Ha, dia pun berderah-berderah. Wallahualam, tak tahulah kalau ada mazhab-mazhab lain. Tapi mazhab kita ni, dengan azan, stok dalam mulut boleh habis. Itu je. Kalau yang lain, wallahualam, tak tahu. So, seronok bila fikir pasal Ramadan ni, nak masuk Ramadan. Tahun lepas semua Ramadan kat rumah, kan, jadi Tok Imam lah, jadi Tok Bidan, baca ketubah lah apa semua kan. So, semalam bincang dengan ustaz-ustaz, dengan ni bincang kata, seronoknya nak masuk Ramadan, dah semua orang boleh mai. Seronoknya dah boleh buat kimulai. Ustaz-ustaz tahu cerita dekat masjid Tiram, dah buat dah plan satu bulan kiamulai, bayangkan.
dah pulun daripada first day. Macam Ustaz Kazim, tiap-tiap tahun sebelum-sebelum ni Ustaz Kazim dia buat apa? Dia kan kira mulai daripada awal hari dia dah kira mulai sampai habis Ramadan. Oh, kita tengok orang lain macam mana, pulun sepuluh-pulunnya. So kita pun nak kena pulun juga macam tu, InsyaAllah. So didoakan semua hari ni hari Ahad, kalau yang bekerja selamat bekerja, yang tak bekerja berehat, jangan ambil rehat lebih-lebih sangat. Sebab walaupun tengah sejuk lepas hujan kat Penang ni, hujan tenang apa semua, kita kena buat aktiviti juga. Tak boleh duduk diam saja, duduk lena je sejuk kan. So kita kena bekerja, beribadah. Wallahualam. Salam, satu hari satu cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.